Halo, kami Jakarta Trio, saya Biga. Saya Carla. Saya Bryant. Dan kami akan menjadi soloist untuk Beethoven Triple Concerto di konser Back to Beethoven oleh Jakarta Sinfonietta. Pada hari ini, kami bertiga akan memainkan satu buah karya dari Beethoven, yaitu Triple Concerto Opus 56, yaitu merupakan karya piano trio yang diiringi dengan orkestra. Pada abad ke-18, genre piano trio itu sangatlah bombastis ya. Jadi banyak sekali dimainkan orang, baik di rumah maupun di chamber-chamber hall konser kecil. Nah, Beethoven adalah salah satu komposer yang ikut menselebrasi hal tersebut. Dan bisa dilihat dari karya-karya piano trio opus satunya yang ada satu set berisi tiga karya yang diciptakan Beethoven dan banyak sekali dimainkan oleh musisi pada zaman tersebut. Hal ini juga terjadi karena perkembangan harpsichord ke instrumen baru yaitu pianoforte yang membuat genre piano trio ini pun menjadi sangat populer. Nah, waktu itu tahun 1804, Beethoven ingin membuat sesuatu yang berbeda dari piano trio. Nah, makanya dia menciptakan triple concerto ini, yaitu dia menggabungkan piano trio dengan orkestra. Nah, dia membuat piano triple concerto ini untuk muridnya yang berusia 16 tahun, yang bernama Archduke Rudolf, sehingga bisa kita dengar di sini passage-passage pianonya itu tidak terlalu challenging seperti piano trio-nya yang lain. Bahkan di sini justru solo cello menjadi sangat dominan. Dikarenakan Beethoven pun mungkin belum pernah menciptakan cello concerto di dalam hidupnya. Nah, sebenarnya seperti kayak yang Carla bilang, memang Beethoven belum pernah menciptakan cello concerto sehidupnya. Tapi dia menulis concerto ini dan yang cellist pertama main karya ini adalah Anton Karl. Nah, Anton Karl dia pernah premier Haydn's Cello Concerto in D, which is the more advanced one out of the two. Nah, di dalam Beethoven Triple Concerto ini, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lihat very similar in terms of techniques atau how he writes for cello, kayak gitu. Jadinya kita bisa lihatlah Haydn sebagai guru apa for Beethoven. Nah, sebenarnya banyak orang bilang triple concerto ini adalah cello concerto ya untuk for Beethoven. Tapi sebenarnya ini adalah concerto untuk for a trio, piano trio. Jadinya cello, piano, and violin. Nah, sebenarnya banyak recording yang saya dengerin dan apa banyak orang yang bilang adalah ini tiga soloist yang rebutin spotlight di dalam concerto ini. Tapi sebenarnya harusnya itu kita main bareng sebagai piano trio, sebagai harmonis, sebagai chamber kayak gitu. Nah, ini ngomongin soal kesusahan ya. Kalau dikasih ranking mungkin ya, kesusahannya Brian itu ranking 1, kesusahan saya ranking 2, dan kesusahan dia ranking 3. Jadi makanya kebayangkan ya. Untuk Archduke-nya benar banget. Dia tuh kalau main di atas-atas ya. Udah posisinya udah susah banget ya. Dan yang membuat kami sangat apa ya, mesmerized oleh concerto ini adalah kita sudah main sebagai piano trio, grup piano trio selama 2 tahun ya. Yeah. Kita sudah bermain beberapa piano trio dari Beethoven juga. Beberapa hari dan, lagi itu sudah 2 tahun. Betul. Dan yang membuat kami menarik dalam bermain triple concerto ini adalah di waktu yang sama kita harus menjadi grup chamber. Grup chamber yang bagus juga karena ada banyak bagian yang kita main bertiga. Jadi kita harus tahu who plays the melody and who plays the Counter melody. Ya. Jadi bukan kita rebut-rebutin siapa yang solonya betul, kayak gitu. Betul. Tapi at the same time juga kita harus menjadi soloist yang suaranya harus terprojeksi lebih dari orkestranya, dan ada beberapa juga yang kita harus blend dengan orkestranya. Betul. Jadi kita harus multi ya. Kita semuanya. Jadinya accompaniment for the orchestra kayak gitu. Kita harus multi ganti-ganti bar ini apa-apa gitu. Itu yang challenge terberat kita sih ya. Dan semoga enjoy konsernya dan sampai jumpa.
Thank you.
seperti kita ketahui, Beethoven adalah murid dari Joseph Haydn. Jadi Joseph Haydn sendiri kan dikenal sebagai bapak simfoni. Karena ya beliau menciptakan 104 simfoni. Dan ya itu sesuatu lah gitu. Apalagi yang 6 simfoni terakhir itu merupakan karya terbesarnya. Tidak hanya dari sisi simfoni itu sendiri, tapi dari segi seluruh karya yang ia ciptakan. Nah, jadi Beethoven tentu pasti banyak mendapat arahan dari Haydn. Simfoni ke-1 ini banyak yang bilang masih mendapat pengaruh kuat dari Haydn. Cuman sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang original, bukan original tapi satu penciptaan yang khas Beethoven sudah muncul di sini gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan tonggak ukur sejarah kalau bagi saya pribadi, karena dengan simfoni inilah orang mulai membentuk satu aransemen atau instrumentasi orkestra modern, di mana tiup makin berperan, di mana kombinasi paduan antara satu instrumen dengan instrumen lain memiliki warna yang berbeda dan juga memberi kekhasan sendiri terhadap karakter dari kalimat musikalnya gitu. Jadi ya begitu, kita bisa lihat di sini ada 4 bagian dan keempatnya memiliki karakter yang amat sangat berbeda gitu. Selamat menikmati.
Thank you.
Thank you.